السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، حاضرين رحمني ورحمكم الله، telah kita sampaikan beberapa kejadian di masa kepemudaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan penjagaan kepada seseorang yang kelak akan menjadi pemimpin yang terbesar, menjadi penghulu daripada seluruh anak Adam, sebagaimana sabdanya, ana sayyidu walad ibni Adam wala fakhr. Beliau adalah pemimpin penghulu dari seluruh anak Adam. Sifat-sifat yang mulia merupakan bagian yang tidak pernah terlepaskan dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semenjak beliau kecil sampai dewasa dan sampai Allah Subhanahu wa taala memanggilnya, pribadinya sempurna sebagaimana ini dinyatakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kana khuluquhu al-Qur'an. Sungguh akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Dan juga sebagaimana pujian Allah terhadap beliau, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh engkau berada di atas suatu akhlak yang azim, pribadi yang agung, akhlak yang mulia. Dan hal ini yang menjadikan Khadijah radhiyallahu taala anha sangat tertarik kepada pribadi beliau, bahkan tergetar hatinya melihat sikap-sikap beliau, akhlak beliau dan amanah yang merupakan bagian yang tidak terlepaskan dalam kehidupannya. Dan akhirnya menikahlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Khadijah. Dan kemudian berjalanlah sebuah kehidupan keluarga yang sakinah, yang damai, yang mawaddah, yang penuh dengan cinta, mawaddah, penuh cinta yang diiringi dengan gairah, warahmah, dan penuh cinta yang diiringi dengan kasih, yang menjaga dan melindungi. Kejujuran, kecintaan di antara keduanya
Sekali lagi, usul yang dimiliki oleh keduanya dalam membina keluarga, maka sungguh sebagaimana yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling terbaik dalam berinteraksi kepada keluarganya. Wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang terbaik. Aku adalah orang yang terbaik dalam bergaul terhadap istrinya, terhadap Khadijah dan juga istri-istri yang lainnya. Khadijah seorang wanita yang memiliki akhlak yang sangat tinggi, yang telah memberikan bagian kehidupannya untuk perjuangan suaminya. Sehingga sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji Khadijah sepanjang kehidupannya, bukan sekadar pembelaan kepada suaminya, tetapi pembelaan, kejujuran dalam pembelaan terhadap agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dikatakan sungguh beliau, yaitu sungguh Khadijah, adalah orang yang membela aku tatkala orang-orang mendustai aku, dan dialah orang yang memberikan hartanya tatkala orang-orang menahan daripada hartanya. Bahkan kita mengetahui Khadijah merupakan wanita yang terbaik, bahkan termasuk dari beberapa wanita yang sempurna yang ada di atas muka bumi ini. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamula minar rijali kathir, yang sempurna yang dimiliki oleh seseorang lelaki atau yang sempurna dari golongan lelaki, kathir, sangat banyak. Tetapi yang memiliki kesempurnaan dari kalangan kaum wanita hanya beberapa orang. Disebutkan di antaranya Maryam, kemudian Asiyah radhiyallahu taala anha, kemudian Khadijah radhiyallahu taala anha. Ini merupakan wanita-wanita yang mulia, wanita yang sanggup memberikan kehidupannya, menjadikan kehidupannya sebagai perjuangan untuk meraih kemuliaan, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Maryam dan juga Asiyah, bahkan demikian yang telah dilakukan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha wa 'an as-sahabah ajma'in. Sehingga pantaslah terjadi sesuatu yang sangat agung dalam kehidupan Khadijah radhiyallahu ta'ala anha, akhlak yang dimiliki oleh beliau, pembelaan yang dilakukan oleh beliau. Maka subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan sesuatu yang agung, memberitakan sesuatu berita yang menggembirakan, yang tentunya hal ini merupakan anugerah yang maha besar, anugerah yang sangat besar dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, suatu saat ata Jibrilun Nabiya sallallahu alaihi wasallam, suatu saat datanglah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malaikat Jibril datang kepada beliau, kemudian dia menyatakan, akan datang kepada Abu Khadijah yang membawakan makanan dan minuman, dan jikalau dia telah datang, maka sampaikan kabarnya, faqra 'alaiha as-salama min rabbiha, sampaikan kepada Khadijah
sampaikan kepadanya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam untuknya. Sampaikan kabarnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mengirimkan salam, menyampaikan salam untuk Khadijah, dan ini dariku, yaitu dari Jibril alaihi salam. Demikian mendapatkan pujian dari Allah, mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa taala, disampaikan dari bawah oleh Jibril, malaikat yang paling mulia. Malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi yang paling mulia, dan Nabi mengkhabarkan kepada Khadijah bahwa Allah Subhanahu wa taala menitipkan salam untuknya. Bahkan lebih daripada itu, Jibril menyatakan, "Fabashshirha," beritakan yang menyenangkan kepadanya, "bi anna laha baitan min qasr," bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepadanya istana dari permata. Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan istana yang terbuat dari sesuatu yang paling indah. Ini merupakan janji Allah Subhanahu wa taala kepada wanita yang mulia, yang memberikan pengorbanan kepada suaminya, dan lebih daripada itu, memberikan pengorbanan kepada agamanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Khadijah. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sepanjang pernikahan beliau dengan Khadijah tidak pernah menikah dengan yang lainnya. Bahkan sepeninggal Khadijah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingat keutamaan Khadijah. Bahkan terkadang beliau menyembelih kambing atau menyembelih yang lainnya, kemudian membagikan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Bahkan bagaimana sangat terkenang dalam kehidupan beliau ketika adik perempuannya, Halah binti Khuwailid, sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Muslim, saat Halah binti Khuwailid masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah kembali teringat ketika mengetahui tentang sifat-sifat daripada Halah, dan bagaimana Halah mengucapkan salam, dan bagaimana Halah meminta izin, maka apa yang diucapkan dan dilakukannya mengingatkan dari apa yang biasa dia dapatkan dan dilakukan Khadijah, karena kemiripan antara Khadijah dengan Halah radhiyallahu ta'ala anhuma wa 'an as-sahabati ajma'in. Sehingga hal inilah yang menjadikan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha merasa cemburu. Cemburu ini merupakan bagian daripada tabiat seorang wanita. Karena memang keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Bahkan Rasulullah SAW menyatakan, "Wa kana minha hadha wa hadha." Aku memiliki kenangan kehidupan terhadap Khadijah ini dan itu. Keutamaan dan pembelaan yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu ta'ala anha. Dari awal beliau adalah orang yang pertama kali beriman, dan ini merupakan keutamaan bagi para wanita. Orang yang pertama kali menyatakan keimanan dan menyatakan pembelaan dan menyatakan suatu harapan yang besar adalah Khadijah, seorang wanita radhiyallahu ta'ala anha, yang mana beliau tatkala Khadijah mendapatkan Rasulullah dalam keadaan gundah gulana, dalam keadaan takut, sebagaimana yang disahkan dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala beliau mendapatkan wahyu, maka Khadijah dengan penuh kasih dan dengan penuh keyakinan dan dengan penuh harapan dia akan menjadi seorang nabi, menjadi orang yang terbesar, dan juga penuh keyakinan dari apa yang dilihat daripada pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Khadijah menyatakan, "Inna Allaha lam yukhziyaka abadan," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan kamu, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Demikian perjuangan Khadijah radhiyallahu taala anha. Sehingga pantas ini kalau para ulama mengingatkan hendaknya para wanita-wanita merasa cemburu. Hendaknya para wanita-wanita mereka berkaca dan melihat
kebahagiaan dari keluarga Nabi melihat bagaimana Khadijah radhiyallahu ta'ala anha yang seharusnya seperti beliaulah kaum muslimin menjadikan idola, seperti beliaulah kaum muslimin menjadikan takaran bagaimana berperingai, bagaimana berperilaku, dan lebih daripada itu bagaimana membawa risalah, beriman dengan risalah yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ingat bahwa anak-anak yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semuanya dari Khadijah. Anak-anak yang dimiliki oleh Rasulullah semuanya berasal dari mana? Khadijah. Ada satu yang terlahirkan yaitu daripada Maria Al-Qibtiyah radhiyallahu ta'ala anha, yaitu Ibrahim. Tetapi Ibrahim wafat ketika umurnya yaitu masih kecil. Ada pun yang lain semuanya daripada Khadijah. Dari yang pertama Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Kemudian juga Al-Qasim radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian yang lainnya semuanya yaitu Ruqayyah, Ummu Kulthum dan Fatimah radhiyallahu ta'ala anhum. Kesemuanya merupakan wanita-wanita yang besar. Adapun anak lelakinya kesemuanya wafat dalam umur yang dini, yaitu umur ketika masih dalam keadaan kecil. Dan tentunya wafatnya anak-anak lelaki beliau sebagaimana yang telah Allah sebutkan dalam Al-Quran, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ayah daripada seorang lelaki di antara kalian. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Demikian Allah ingatkan, tidaklah Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ayah daripada seorang lelaki di antara kalian. Keturunan yang datang daripada beliau adalah dari anak wanitanya. Tidak ada daripada anak lelakinya. Karena semua anak lelakinya wafat tatkala masih bayi. Sebagaimana wafatnya Ibrahim dan juga atau wafat yang pertama yaitu Qasim. Kemudian Ibrahim yang wafatnya sangat terasa bagi diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian qaddarallahu ma syaa'a fa'al. Hari wafatnya Ibrahim umpamanya terjadi gerhana matahari. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sebagaimana dikeluarkan dalam muttafaqun alaih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna asy-syamsa wal qamara la yankasifani bi ahadin." Sesungguhnya matahari dan bulan tidaklah terjadi gerhana, tidaklah terjadi gerhana bulan dan matahari karena adanya kematian siapapun yang ada. Artinya semuanya adalah tanda-tanda daripada keagungan Allah, tidak berkaitan akan datangnya sesuatu atau kematian orang yang besar atau kematian anaknya seorang nabi. Kemudian putri-putri beliau kesemuanya merupakan pahlawan-pahlawan yang besar. Putri-putri beliau merupakan pahlawan-pahlawan yang besar. Kesemuanya adalah pembawa dan pengibar panji risalah, memberikan pembelaan daripada kehidupannya dan memberikan apa yang mereka miliki dalam kehidupannya untuk tegaknya agama Allah yang agung ini. Salah satu contoh dari putri beliau, kalau kisah yang lainnya tentunya sering kita mendapatkan, kisah Fatimah atau kisah Ruqayyah dan juga Ummu Kulthum. Ruqayyah dan Ummu Kulthum keduanya merupakan istri dari para Utsman radhiyallahu ta'ala anhu. Arabu Zainab, Zainab radhiyallahu ta'ala anhu, maka subhanallah merupakan orang yang juga termasuk dari kalangan wanita yang setia dalam memberikan pembelaan kepada ayahnya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Zainab radhiyallahu ta'ala anha merupakan anak wanita yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau tumbuh dan berkembang di kota Mekah, di keluarga seorang nabi, dan muncul sebagai seorang sosok wanita muslimah, sosok wanita yang menjaga perilaku, sosok wanita yang tidak sekedar anggun dengan pribadinya
tetapi mulia dengan menjaga perangai dan akhlaknya. Sehingga terkenallah, menjadi masyhur apa yang dimiliki oleh Zainab di kalangan para pemuda-pemuda Makkah pada waktu itu. Dan ini tentunya sebelum turunnya risalah atau sebelum diutusnya beliau menjadi seorang nabi, atau diutusnya, diperintahkannya kepada beliau untuk berdakwah secara jahriyah atau juga sirriyah. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, keanggunan yang dimiliki oleh Zainab bagaimana ini semua sisi yang beliau miliki, maka menjadikan bermunculnya harapan di kalangan para pemuda-pemuda di kota Makkah pada waktu itu. Jadi antara mereka ada seorang pemuda yang sangat indah akhlaknya, seorang pemuda yang berkeinginan untuk meminang Zainab radhiyallahu ta'ala anha wa 'ala sahabat ajma'in. Dia adalah Abdul Aas Laqid ibn Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Dia adalah seorang pemuda yang terkenal di kota Makkah, yang tidak sekedar memiliki garis keturunan yang mulia, bahkan bertemu dengan nasab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bahkan Abdul Aas merupakan sosok pemuda Quraisy yang pemberani, jujur dan memiliki akhlak yang mulia. Dan dari apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari para perangai dan akhlak yang dimiliki oleh Abdul Aas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuka pintu daripada tawaran pinangan Abdul Aas yaitu Laqid bin Rabi' radhiyallahu ta'ala anhu. Dan juga menunjukkan suatu hikmah yang besar. Hikmah yang besar, kenapa? Ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara yang lain. Kenapa? Karena tatkala dia menikah dengan anak Zainab, dan kelak ketika telah turun kepada risalah dan diperintahkan untuk menyampaikan dakwah, maka yang termasuk tidak menerima dakwah di awalnya adalah menantunya sendiri, yaitu Abdul Aas. Tetapi yang dilihat oleh Rasul pada waktu itu secara zahir ada pribadi yang mulia yang dimiliki oleh seorang pemuda, sosok pemuda yang terkenal di kota Mekah dari kalangan orang-orang Quraisy, yang memiliki garis nasab yang tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hadirin rahimani wa rahimakumullah, perlihatlah dari kisah kepada para ulama sebagaimana kisah kepada Imam Adz-Dzahabi dan juga para ulama yang lainnya, Khadijah atau Zainab radhiyallahu ta'ala anha adalah sosok wanita yang tulus dalam memberikan kecintaan untuk suaminya. Suaminya sangat tulus dalam mencintai istrinya, dan istrinya sangat tulus dalam mencintai suaminya. Bahkan kecintaan yang dimiliki oleh Zainab terhadap suaminya sangat difahami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, dari sebuah kejujuran cinta dari dua anak Adam ini, maka tumbuhlah kehidupan keluarga yang sakinah, yang penuh dengan penuh dengan damai dan kecintaan dan kejujuran dalam kecintaan. Tetapi subhanallah, tatkala telah diturunkan risalah, jadi merupakan awal dari para anak duri dalam kehidupan rumah tangga. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk menyampaikan risalah, maka tentunya sebagaimana Zainab adalah putri yang mulia yang selalu mencintai ayahnya, maka beliau menyampaikan keimanannya dengan apa yang dikabarkan oleh ayahnya. Dia menyatakan keimanan dan tentunya kecintaannya kepada orang tuanya yang mengemban risalah. Kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus berada di atas segala-galanya, melebihi daripada cinta dalam apapun, termasuk kepada orang yang paling dicintai, yang sangat dicintai dan disayangi, itu suaminya Abdul Aas Allah ta'ala. Maka tatkala Zainab telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, muncul harapan yang besar dan selalu menyampaikan kepada suaminya harapan yang besar untuk menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Dan bagaimana kejujuran cinta daripada Zainab yang mana dia mendoakan siang dan malam untuk selalu memohon kepada Allah semoga Allah bukakan hidayah kepada Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala. Tapi pada waktu itu Abdul Aziz belum terbuka hatinya. Bukanlah beliau mengincari dari apa yang dibawa. Tapi cuma yang ada pada waktu itu ada sebagaimana yang mewarnai orang-orang kufar Quraisy. Rasa kisi dari para keluarga karena mereka semuanya adalah pengibar panci kesyirikan yang ada pada waktu itu. Dan juga sebuah hal yang aib bagi mereka. Karena kalau atau seandainya Abdul Aziz beriman kepada apa yang ditawarkan oleh Zainab, maka seakan-akan dia adalah seorang lelaki yang tunduk kepada istrinya. Dan itu adalah aib di kalangan orang Arab. Sekali lagi itu adalah aib di kalangan orang Arab. Jika nampak satu gambaran seorang suami yang tunduk kepada wanita, yang tunduk kepada istrinya. Apalagi rongrongan daripada pihak keluarga Abdul Aziz yang selalu mewanti-wanti jangan beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Bani Abdul Syams yang merupakan turunan daripada kabilah yang ada penentang yang besar dari dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdul Aziz dengan rasa gengsi yang sangat tinggi karena kekeluargaan dan dengan rasa pembelaan kepada sebuah kabilah, dia tidak menerima tawaran Zainab. Tapi hal itu pun tidak mengurangi daripada rasa cinta Zainab yang memang pada waktu itu belum diharamkan. Belum diharamkan pernikahan antara agama. Khususnya yaitu yang apabila seorang wanita muslimah dan lakinya kafir. Rasulullah SAW sangat memahami hati manusia dan sangat memahami hati seorang manusia. Rasul tidak memaksakan. Rasulullah SAW tidak memaksakan kepada Zainab untuk keluar kepada rumahnya untuk meninggalkan Laki Ibn Rabi'ah rasa hormat dan juga apa yang dia lakukan atau apa yang dilakukan oleh Zainab daripada harapan dan doa karena cinta yang begitu tinggi dan juga sebagaimana tanggung jawab seorang mertua yang telah melepaskan sepenuhnya anak wanita kepada suaminya, maka Rasul tidak pernah memaksakan kepada Zainab untuk keluar dari rumahnya. Hanya dia memberikan sebuah nasihat yang terus mendakwakan dan terus mendoakan dan terus memberikan perangai dan perilaku yang terbaik, memberikan akhlak yang terbaik untuk suami. Subhanallah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memaksakan. Pada awal dakwah terhadap putrinya yaitu Zainab, dan Zainab pun terus dalam keadaan memberikan nasihat selain seorang istri yang sangat mencintai suaminya yang waktu itu tekanan sangat kuat, yang mana semua orang berupaya untuk memutuskan hubungan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan putri kedua putri Rasulullah yang juga menikah dengan dua pembesar pemuda Quraisy pada waktu itu. Itu Ruqayyah dan Ummu Kulthum. Ruqayyah yang menikah dengan Utbah dan Ummu Kulthum yang menikah dengan Utaybah. Anak daripada Abu Jahal pada waktu itu. Yang karena bencinya Abu Jahal terhadap risalah dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka memaksa kepada anaknya untuk memisahkan. Maka dipisahkan dan diceraikan Ruqayyah dan Ummu Kulthum dan dikembalikan ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Latif, karena rasa cinta yang demikian mendalam, walaupun desakan demikian kuatnya dari keluarga dan dari kabilah, tetap dia tidak menceraikan. Karena rasa cinta yang demikian mendalam, bahkan dia memberikan pembelaan kepada Zainab walaupun dia dalam keadaan kufur, dalam keadaan musyrik. Sampai pada akhirnya datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk hijrah. Dan merupakan amalan yang besar. Hijrah merupakan bagian ibadah yang besar.
Tetapi sungguh sekali lagi, dan kesekian kalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan kepada Zainab untuk berhijrah. Sebagai seorang putrinya, sebagai orang yang sangat dicintainya, tapi memang seorang wanita adalah hak daripada suaminya. Dan apalagi pada waktu itu belum diharamkan pernikahan antar agama di awal dakwah. Dan juga Rasulullah sangat merasakan dari apa yang tertanam di lubuk hati yang paling dalam, dari cinta yang jujur daripada Zainab dan harapan yang sangat untuk berimannya suaminya, dan juga kejujuran daripada suaminya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memaksakan kepada Zainab untuk berhijrah. Maka tinggallah Zainab, tinggallah dia dalam keadaan sendiri di kota Mekah bersama suaminya dengan penuh harapan agar suaminya beriman dan mendapatkan hidayah. Dan itu langsung dalam keadaan Zainab ditinggalkan ayah yang paling dia cintai, ditinggalkan oleh sanak familinya yang sangat dia cintai, dan saudara-saudari kandungnya yang sangat dia cintai. Tapi kami menjawab dia sebagai orang istri dan berjudul cinta dia kepada suami, tentunya menghalangi beliau untuk berangkat hijrah kepada dirinya. Sampailah para ulama dalam sebuah kejadian yang besar, yaitu perang Badar. Ketika perang Badar terjadi peperangan yang tidak seimbang, kekuatan kaum muslimin yang tidaklah besar, tidak kurang daripada sepertiga dari kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang kufar Quraisy. Jadi pertolongan Allah kepada orang-orang yang beriman. Dan ketika berkecamuk peperangan di perang Badar, di antara pasukan orang-orang kufar Quraisy yang ikut berperang pada waktu itu adalah Abu Al-Aras Rabi atau Laqith bin Rabi', suami dari Zainab radhiyallahu ta'ala anhu. Dan subhanallah, ketika telah berkecamuk peperangan dan Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin, dan tatkala usai dan kaum muslimin mendapatkan kemenangan, maka tertawalah sebagian dari orang-orang Quraisy. Dan di antara sekian banyak yang tertawa adalah Abu Al-As. Yang tertawa adalah Abu Al-As. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan tawaran kepada orang-orang Quraisy. Siapapun yang ingin mengembalikan tawaran, maka hendaknya dia menembus tawaran itu dengan harta. Maka bergegaslah orang-orang Quraisy pada waktu ini berangkat menuju ke kota Madinah untuk membebaskan tawanan dengan memberikan yaitu ganti rugi dari harta yang dia miliki. Maka pada waktu itu Zainab sebagai seorang istri yang dia miliki pada waktu itu adalah sebuah kalung emas permata yang dahulunya merupakan perhiasan yang selalu dipakai oleh Khadijah untuk berhias di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memiliki kalung emas permata yang selalu dipakai Rasulullah Khadijah untuk berhias di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala Zaid menikah, maka kado pernikahan yang diberikan oleh bundanya adalah kalung emas permata diberikan kepada anaknya. Maka dipakailah perhiasan ini sepanjang kehidupan Zainab. Dan tatkala Zainab tertuntut untuk membebaskan suaminya, maka dia memberikan kalung emas permata ini sebagai barang tebusan untuk membebaskan suaminya. Dan tatkala utusan daripada Zainab datang berkeinginan untuk membebaskan suaminya yaitu Abu Al-As, yang dibawa oleh keluarga Abu Al-As pada waktu itu, maka tatkala Rasulullah melihat dari berasa untai kalung emas permata, kembali Rasulullah menatap dan teringat kehidupan indah bersama Khadijah. Terkenang kembali kejujuran cinta dan kebelaan orang yang paling dicintai pada waktu itu yaitu Khadijah, yang kemudian mengingat hari-hari yang indah bagaimana Khadijah berhias dengan kalung emas permata itu, dan pada akhirnya menjadi kado pernikahan untuk putrinya yaitu Zainab radhiyallahu ta'ala. Melihat kenangan yang demikian indah dari apa yang pernah terjadi dalam kehidupan seorang nabi, dan juga rasa cinta yang dimiliki Rasulullah kepada putrinya, maka Rasulullah memberikan tawaran kepada kaum muslimin pada waktu itu dengan pernyataannya, wahai para sahabatku,
Sungguh, sebagaimana telah kita ketahui, bahwa tidak ada satu pun di antara mereka membawa tawaran untuk jadi membawa keputusan. Dan ini, Abu Al-As mendapatkan keputusan daripada kalung emas permata. Jikalau engkau inginkan untuk dia menjadi baik itu rampasan perang, maka itu adalah hak kalian. Tapi jikalau boleh aku meminta dan mengusulkan, bolehkah engkau bebaskan tawaran Abu Al-As ini dan kau berikan kalung emas permata ini, kau kembalikan kabarannya, yaitu kepada Abu Al-As untuk diberikan kepada saya. Maka para sahabat pada waktu itu karena kecintaan dan pengertian mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana apa yang pernah dilakukan oleh Khadijah, maka barakallahu fikum para sahabat menerima tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pulang Abu Al-As pulang dalam keadaan hatinya sangat kagum kepada pribadi mertuanya, kagum dengan apa yang dilakukan oleh Zainab, kagum dengan pribadi yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tiba-tiba pada waktu itu hatinya atau keadaannya belum bisa menerima untuk beriman kepada risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi tatkala Abu Al-As akan pulang, maka dia mensyaratkan, yaitu mensyaratkan kalau dia sampai ke kota Makkah, hendaknya dia memulangkan Zainab ke kota Madinah. Dia memberikan syarat agar Zainab diberangkatkan di kota Madinah untuk hijrah. Dan itu adalah hak tawaran bagi seorang tawanan. Ini antara tawanan dengan seorang pemimpin perang yang pada waktu dipimpin oleh Rasulullah SAW. Maka Abu Al-As dengan kejujuran seorang pemuda yang memang asalnya ada seorang yang jujur, maka dia pulang ke kota Makkah. Pulang ke kota Makkah di dalam hati yang paling dalam, terngiang-ngiang dengan pribadi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga pribadi-pribadi yang besar yang dimiliki sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun sebelum mengutarakan sehingga beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi itu cukup terasa di hati Abu Al-As radhiyallahu ta'ala. Maka tatkala Abu Al-As sampai ke rumahnya, Zainab menyambut dengan sukacita, menyambut dengan penuh harapan selain yang seorang istri yang jujur dalam cintanya, menyambut seorang suami, menyambut seorang suami yang juga jujur dalam cinta istrinya. Maka Abu Al-As menyampaikan ketika masuk ke dalam rumahnya, didapatkan oleh Zainab muka dalam keadaan sayu, dalam keadaan termenung, dalam keadaan tanpa ada sebuah muka yang senyum saat bertemu dengan orang yang dicintai, yaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala. Maka ditanyalah, apa gerangan yang menjadikan engkau demikian wahai suamiku, apa gerangan yang menjadikan engkau demikian? Maka dijawab oleh Abu Al-As, sungguh ini adalah hari yang terakhir pertemuan kita, ini merupakan hari yang terakhir pertemuan antara aku dengan kamu. Ayahku telah mensyaratkan kebebasanku untuk aku berpisah dengan kamu. Pulanglah kamu ke kota Nabi, atau pulanglah kamu ke orang tuamu. Kemudian kembalikan perhiasan yang dititipkan ayahnya, yaitu seuntai kalung emas permata yang dititipkan ayahnya untuk diberikan kepada Zainab. Maka selayaknya seorang istri yang mencintai suaminya, maka tentunya kesedihan yang sangat mendalam, sangat rasa dan dirasakan oleh saya. Dan karena kecintaan kepada Allah dan Rasulnya merupakan kecintaan yang paling utama, itu adalah perintah daripada ayahnya dan perintah daripada seorang nabi yang harus dahulukan dengan segala caranya, maka tidak ada kata lain dari sami'na wa ata'na. Maka berangkatlah Zainab pada waktu itu Allah Ta'ala anha ke kota Madinah, dan keberangkatan di awalnya dilakukan di siang hari yang dipimpin oleh utusan atau para waktu itu pilihan daripada orang-orang Quraisy, di antaranya adalah Kinan. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu mengutus salah seorang sahabatnya, yaitu Zaid bin Harithah, untuk menjemput Zainab radhiyallahu ta'ala, yang waktu itu Zainab berangkat dengan kedua anaknya dan Nafa' dan Amr. Kedua anaknya yaitu Umamah radhiyallahu ta'ala dan Ali radhiyallahu ta'ala, Ali bin Abi Al-As.
Maka ketika berangkat di siang hari dan ditanya oleh orang-orang kufar Quraisy, maka teranggap ini adalah penghinaan. Bagaimana mungkin seorang wanita yang dia adalah dalam takat mereka adalah anak dari orang musuh yang paling besar keluar dari para kota Mekah di siang hari, ini ada penghinaan dari orang-orang Quraisy. Maka mereka menghadapi dan pada waktu sempat terjadi persengketaan dan pada akhirnya gugur dalam janin daripada Zainab dan pada akhirnya Zainab dalam keadaan jatuh sakit pada waktu itu. Apa jatuh sakit? Karena gugur kandungan yang ada pada waktu itu. Maka sepakatlah pada waktu itu Zainab dengan suaminya untuk menghantarkan beliau yang diiringi dengan kinana untuk dihantarkan kepada utusan Rasulullah yaitu Zaid bin Harithah di waktu ketika kota Mekah dalam keadaan lengan di tengah malam. Berangkat mereka dan pada akhirnya disambutlah Zainab oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu ta'ala anhu wa anhu sahabat asma'in. Maka berangkatlah Zainab dan pada akhirnya kembali Zainab di rumah ayahnya, rumah orang yang paling dicintai, yang lebih cintanya daripada suaminya, yang lebih cintanya dari segala caranya mencintai Allah dan cinta kepada Rasulnya. Berjalan waktu dan Rasulullah masih merasakan bagaimana getaran cinta yang begitu mendalam dari kebesaran cinta dari Zainab, seorang putri yang sangat dia kasih. Maka di suatu hari ketika ada kafilah dagang, kafilah dagang Quraisy yang melewati kota Madinah pada waktu itu, berangkatlah kaum muslimin dari kota Madinah untuk menyongsong daripada kafilah dagang Quraisy. Dan di antara kafilah dagang pada waktu itu adalah kafilah dagang Abu Nahas. Maka berhasillah kaum muslimin merebut kafilah dagang itu dan orang pun berlarian. Dan pada waktu itu Abu Al-As termasuk dari kafilah dagang yang berlari, dan berlari dengan secara sembunyi dan senyap masuk ke kota Madinah. Dan di suatu saat dia menutup pintu rumah Zainab radhiyallahu anha. Setelah dia berupaya untuk memberitahu di mana rumah putri Rasulullah, maka di suatu saat dia menutup pintu rumah putrinya atau istrinya yaitu Zainab radhiyallahu anha. Maka tatkala dibuka oleh Zainab, maka terkejutlah suami yang dulu menyertainya, yang jujur dan mencintainya ada di hadapannya. Dan pada waktu Abu Al-As yang karena memang sudah dipisahkan pada waktu itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia hanya meminta kepadanya, tolong berikan perlindungan kepada aku. Maka ketika dia meminta perlindungan kepada istrinya atau kepada Zainab, maka Zainab berteriak dengan sejadi-jadinya, berteriak dengan suara keras, sungguh aku telah memberikan perlindungan kepada Abu Al-As. Dan Rasulullah mendengarkan para waktu itu teriakan dari para putrinya. Maka sebagaimana kita ketahui, ketika seorang telah mendapatkan jaminan keamanan, maka tidak boleh mengganggu siapapun dia, bahkan seorang kafir pun. Ketika dia telah mendapatkan perlindungan, haram untuk diganggu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan jaminan perlindungan kepada jaminan yang telah diberikan oleh putrinya para waktu itu. Kemudian Abu Al-As saat bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia meminta kepada Rasulullah untuk mengembalikan barang rampasan, jadi merupakan barang dagang yang dimiliki, dengan alasan bahwa apa yang dia bawa merupakan barang amanah, bukan barang yang 100% adalah barang miliknya. Dan Rasulullah sangat paham daripada kejujuran Abu Al-As. Karena asalnya memang Abu Al-As adalah orang yang jujur dan berperinya yang nantinya yang baik. Maka kembali Rasulullah SAW memberikan tawaran kepada kaum muslimin di kota Madinah yang telah menghadap kafilah dagang itu, hanya dagang. Sungguh kalian telah merebut dengan cara yang hak, dan itu merupakan barang kalian. Dan jika engkau menginginkan itu sebagai barang fake, itu rampasan perang, maka itu adalah. Tetapi saat ini aku minta kepada kalian, bolehkah engkau kembalikan ini kepada Abu Al-As? Maka seluruh pasukan yang merampas atau yang ikut dalam perang untuk merebut dari para atau di antaranya untuk mengambil
kafilah dagang yang ada pada waktu itu, yaitu para sahabat, mereka sepakat untuk mengembalikan rampasan perang itu kepada Abdul As. Maka kembali Abdul As dalam keadaan tertegun dan terkagum dengan pribadi Rasulullah sekian kalinya. Dan untuk mengetahui juga kejujuran pada Abdul As. Maka berangkat Abdul As. Dan tatkala beliau ke Makkah, maka beliau mengembalikan semua barang dagang yang diamanahkan kepada beliau. Dan beliau berkata kepada penduduk kota Makkah, bukankah telah sampaikan kepada kalian itu merupakan amanah? Maka mereka menyatakan semuanya, nah, benar, engkau telah menyampaikan amanah. Maka Abdul As tidak bisa menutupi dari apa yang ada dalam hati ini yang mereka dalam. Tidak sekedar ketakutan, tetapi keyakinan bahwa Rasulullah benar-benar seorang nabi dan agama tauhid merupakan agama yang membawa kemuliaan kehidupan. Maka beliau berteriak kepada musyrikin Quraisy pada waktu itu, ketahuilah bahwasanya aku bersaksi la ilaha illallah, tiada ilah yang wajib untuk disembah selain daripada Allah, wa anna Muhammadan, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah yang harus diikuti. Maka hal ini menjadikan penduduk kufar Quraisy pada waktu dalam keadaan terheran dan kesedihan pun merata meliputi orang-orang Quraisy. Seorang pemuda yang tampan yang mereka kagumi, seorang pemberani dan orang yang jujur, tapi telah beriman kepada Allah, beriman dengan risalah dakwah Muhammadiyah. Maka Abu Al-As pada waktu itu menyatakan kepada penduduk yang ada di kota Quraisy pada waktu itu, di kota Makkah, dengan menyatakan bahwa aku akan berangkat hari ini juga ke kota Madinah, muhajiran, sebagai orang yang berhijrah. Kewajiban seorang muslim untuk berhijrah ke kota Nabi. Berangkat Abu Al-As ke kota Madinah, dan keberangkatan beliau diketahui oleh beberapa pembala yang ada pada waktu itu. Seorang yang berangkat dalam keadaan ingin beriman, maka berangkatlah sebagian daripada pengembara kota Madinah menyampaikan berita gembira ini kepada Rasulullah dan penduduk kota Madinah. Maka serentaklah sebagian daripada penduduk kota Madinah dan Rasulullah untuk menyambut kedatangan, kedatangan menantunya yang dahulu merupakan menantunya, kemudian musuhnya, dan sekarang menjadi menantunya kembali dan dari orang yang beriman dan siap untuk memberikan pembelaan. Maka kembalilah Abu Al-As ke kota Madinah atau menuju ke kota Madinah, mendapatkan sambutan yang sangat hangat. Dan lebih daripada itu, kehangatan daripada sambutan yang sangat bahagia daripada istrinya, itu Zainab, karena kembalikan Abu Al-As kepada istrinya Zainab radhiyallahu ta'ala anhu setelah sekian tahun terpisah. Dan demikianlah alhamdulillah salah satu contoh bagaimana kejujuran daripada keluarga Nabi. Dan belum lagi yang lainnya, bagaimana Ummu Kulthum, bagaimana Ruqayyah, dan bagaimana Fatimah radhiyallahu ta'ala anha wa 'ala sahabat ajma'in. Kita semuanya adalah wanita-wanita yang sahih, yang tentunya telah memberikan apa yang dimilikinya dari kehidupannya sebagai wujud pembelaan kepada dakwah yang dipegang, yang dibarkan oleh ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan merupakan terbiah keluarga yang sangat indah. Bagaimana hikmah yang demikian banyak yang seharusnya diperhatikan pada umat ini. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berhasil memberikan contoh yang paling mulia dalam membangun sebuah keluarga yang sakinah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Dan insyaallah tentang kisah yang selanjutnya dari kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita akan baca pada pertemuan yang lainnya. Dan mohon maaf apabila hari ini kita tidak begitu banyak membaca. Kita beri ringkas kata, inilah kehidupan Rasulullah dengan Khadijah dan sekelumit daripada kisah putrinya yang dicintainya, itu Zainab radhiyallahu ta'ala anha wa an sahabat ajma'in. Dan yang selanjutnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan melihat secara sepintas beberapa kejadian yang juga terjadi di masa setelah menikahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang akan kita bahas yaitu pembangunan Ka'bah
Kemudian secara ringkas keadaan beliau beberapa saat sebelum diangkat menjadi nabi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan di pertemuan kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Dan apabila ada pertanyaan, kami silakan. Barakallahu fiikum.